ada waktu yang renggang ya, tapi jangan sampai hubungannya renggang guys. Cukup kesibukannya mekanik aja. 1, 2, 3, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Halo Tomo Lovers, nah balik lagi di bengkel Tomo Probolinggo. Kali ini tuh kita sedang kedatangan banyak mobil. Itu guys, banyak kan guys mobilnya guys ya. Di sini Ica mau mereview salah satu mobil yang datang di bengkel Tomo, yaitu mobil Terios. Terios guys. Nah kita itu mau mereview mobil Terios ini. Apa aja yang harus diperbaiki, atau ini mobil Terios akan melakukan perawatan apa aja gitu. Jadi jangan skip video ini ya guys. Guys, jadi kita langsung tanya ya kepada mekaniknya. Oke, ayo. Tapi mekaniknya sekarang lagi masih sibuk, jadi kita tunggu aja sampai dia ada waktu yang lenggang ya. Tapi jangan sampai hubungannya renggang guys. Cukup kesibukannya mekanik aja yang renggang. Oke, Mas, ini mobil ini perawatan apa ya? Ini perawatan tune up sama ganti oli, terus sama ganti sama ini engine aktif. Saran buat mobil yang belum diservis itu apa, atau saran buat mobil yang melakukan perawatan yang sering ditunda-tunda apa ya? Ya terutama itu ya, cuma perawatan tune up, ganti oli, itu yang paling penting. Paling penting di dalam mobil terutama mesin itu dilakukannya tune up dan ganti oli serta perawatan lainnya dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi tunggu apa lagi? Buruan perawatan mobil Anda ke bengkel Tomo Probolinggo. Oke, dadah. Oke guys, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa kunjungi kami di bengkel Tomo Probolinggo, bengkel Kenzo Probolinggo, bengkel Megatek Tulungagung, Tomo Haris Mobil di Gedang Sari, Surabaya, dan Tomo Garda Motor di Kutuarjo, Jawa Tengah. Jadi buruan ke bengkel kami ya, soal kualitas pasti rekomendasi.